Pemirsa, jalan rusak di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyulitkan pasien sakit untuk berobat ke rumah sakit. Warga pun terpaksa menggendong pasien sakit untuk bisa mendapat perawatan medis. Video warga menggendong orang sakit di Kampung Citalahat, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral. Kondisi jalan rusak parah serta terjal dan berkelok membuat tidak bisa dilalui mobil. Warga terpaksa estafet menggendong warganya yang sakit agar bisa mendapat pengobatan medis di rumah sakit. Menurut warga, butuh waktu 3 jam untuk bisa sampai di rumah sakit. Pasien akhirnya terpaksa menginap di sekitar rumah sakit karena jadwal berobat pada pagi hari. Ada pemerintah harus diutamakan jalan dulu. Biar ke misalnya ada orang sakit tuh biar cepat perjalanan ke rumah sakit. Ini kan kayak kolam lele kayak gini. Jalannya ini udah puluhan tahun. Belum ada perbaikan. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bogor segera memperbaiki jalan rusak hingga warga yang sakit bisa segera mendapat penanganan di rumah sakit. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.